Pasukan Ukraina ketakutan dikepung 10.000 tentara Rusia di Bakhmut, perang sengit di musim panas. Perang makin sengit antara Rusia dan Ukraina di pertengahan musim panas. Terlebih Rusia menggerakkan 10.000 tentaranya untuk mengepung kota Bakhmut. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara kelompok pasukan timur Ukraina, Lia Yevlas. Ia mengatakan Rusia telah memusatkan kekuatan besar di Bakhmut. Oleh sebab itu, Lia menyebut ada pertempuran sengit berlangsung di kota tersebut. Pasalnya lebih dari 10.000 tentara Rusia mengepung kota Bakhmut. Mengenai Bakhmut, Rusia telah memusatkan kekuatan besar di sana lebih dari 10.000 personil. Pertempuran sengit sedang berlangsung di sana, kata Lia Yevlas. Terlebih tidak ada tanda-tanda pasukan Rusia akan meninggalkan kota tersebut. Sebaliknya, pasukan Rusia semakin kuat lantaran dibekali dengan tank, senapan bermotor, dan resimen pendaratan. Meski begitu, Lia mengakui bahwa pasukan Ukraina berhasil mengendalikan situasi. Dia hanya mengklaim setidaknya ada 250 tentara Rusia yang terluka dan tewas. Namun sayangnya, pernyataan tersebut belum dapat respon dari Kremlin. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ribuan tentara Ukraina menyerah di Mariupol. Rusia klaim para militer Ukraina secara sukarela meletakkan senjatanya. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Menurutnya, ada sekitar 2.000 tentara Ukraina yang terjebak di Gorskoye dan Solotoye. Konashenkov menambahkan ada sekitar 1.800 tentara organik angkatan bersenjata Ukraina, 120 orang milisi sayap kanan neonazi, dan 80 orang tentara bayaran asing. Dalam kondisi terperangkap, militer Ukraina kesulitan menghadapi serangan Rusia. Terlebih, pasokan logistik dan amunisi yang habis, akhirnya 41 orang dari ribuan pasukan Ukraina memilih untuk menyerah. 41 tentara Ukraina telah secara sukarela menyerah di daerah itu dalam 24 terakhir. Setelah berjam-jam sendirian, ucap Konashenkov dikutip dari laman FIFA Militer. Selain berhasil membekuk puluhan tentara Ukraina untuk menjadi tawanan perang, pasukan Rusia juga diuntungkan dengan adanya informasi secara cuma-cuma dari para tawanan tersebut. Mereka memberikan informasi dan membongkar fakta bahwa pasukan Ukraina yang terpojok kehabisan pasukan senjata, amunisi hingga bahan bakar. Seperti yang dikatakan tawanan perang, sekelompok tempur Ukraina yang terkepung sangat kelelahan. Komando militer Ukraina yang lebih tinggi telah kehilangan kendali pasukan. Pasukan senjata, amunisi, bahan bakar, dan inventaris lainnya telah sepenuhnya terhenti, ujarnya. Seperti yang diketahui, pertempuran dahsyat antara pasukan Rusia dan militer Ukraina memanas. Pertempuran itu membuat ribuan tentara Ukraina terpojok di dua wilayah rayon Severodonetsk, Gorskoye, dan Solotoye. Sejumlah unit militer yang terkepung adalah Batalion Serangan Gunung ke-15, Batalion Mekanis ke-3, Batalion Infanteri Bermotor ke-42, dan Batalion Pertahanan Teritorial ke-70. Kabar mengejutkan datang dari Angkatan Bersenjata Federasi Rusia yang kabarnya baru saja memindahkan sejumlah besar pasukannya menuju Ukraina. Sebanyak 500.000 prajurit militer Rusia bergerak dari perbatasan Cina menuju medan operasi militer khusus. Informasi ini dibeberkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris setelah menerima laporan intelijen. Pergerakan bala tentara Rusia dalam jumlah masif diyakini sebagai respon atas serangan balik pasukan angkatan bersenjata Ukraina dalam satu bulan terakhir. Namun demikian, pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris ini adalah bagian propaganda Barat dalam dukungan terhadap Ukraina. Meski mampu meredam dan bahkan memukul balik sejumlah unit militer Ukraina, Rusia dicap kalah oleh Inggris. Formasi militer yang ditarik dari seluruh Rusia saat ini menanggung beban serangan balik Ukraina, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris dalam pembaruan laporan intelijen perangnya. Cara Rusia menerima resiko di seluruh Eurasia menyoroti bagaimana perang telah mengacaukan strategi nasional mereka sendiri yang sudah mapan. Lanjut pernyataan tersebut dilansir FIFA Militer dari Ryan Novosti. Dalam catatannya, Kementerian Pertahanan Inggris bahkan menunjuk posisi ratusan ribu tentara Rusia yang sudah masuk Ukraina. Beberapa di antaranya adalah pasukan gabungan ke-58 Angkatan Darat Rusia yang sudah tiba di Zaporizhia. Kemudian, ada pasukan Angkatan Darat ke-5 serta pasukan infanteri Angkatan Laut di daerah Velika Novosilka. Di Oblast Zaporizhia, tentara senjata gabungan ke-58 mempertahankan garis pertahanan yang kuat. Biasanya itu mengamankan wilayah Kaukasus Rusia yang bergejolak, lanjut pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris. Di sekitar Velika Novosilka, tentara gabungan ke-5 dan infanteri angkatan laut memegang garis depan. Mereka secara rutin berbasis 7.000 km sebagai penyeimbang kekuatan Cina, kata kementerian itu.
Sementara itu di wilayah Artyomov, Republik Rakyat Donetsk, pasukan elit lintas udara yang biasanya bercokol di Rusia bagian barat dijadikan andalan untuk menjaga daerah vital tersebut. Di sekitar Bakhmut, pertahanan sekarang sebagian besar dibentuk di sekitar resimen lintas udara yang biasanya ditempatkan di Rusia barat. Mereka biasanya bertindak sebagai pasukan reaksi cepat elit jika terjadi ketegangan dengan NATO, ujar Kementerian Pertahanan Rusia. Selain berhasil membekuk puluhan tentara Ukraina untuk menjadi tawanan perang, pasukan Rusia juga diuntungkan dengan adanya informasi secara cuma-cuma dari para tawanan tersebut. Mereka memberikan informasi dan membongkar fakta bahwa pasukan Ukraina yang terpojok kehabisan pasukan senjata, amunisi hingga bahan bakar. Seperti yang dikatakan tawanan perang, sekelompok tempur Ukraina yang terkepung sangat kelelahan. Komando militer Ukraina yang lebih tinggi telah kehilangan kendali pasukan. Pasukan senjata, amunisi, bahan bakar, dan inventaris lainnya telah sepenuhnya terhenti, ujarnya. Seperti yang diketahui, pertempuran dahsyat antara pasukan Rusia dan militer Ukraina memanas. Pertempuran itu membuat ribuan tentara Ukraina terpojok di dua wilayah rayon Severodonetsk, Gorskoye, dan Solotoye. Sejumlah unit militer yang terkepung adalah Batalion Serangan Gunung ke-15, Batalion Mekanis ke-3, Batalion Infanteri Bermotor ke-42, dan Batalion Pertahanan Teritorial ke-70. Kabar mengejutkan datang dari Angkatan Bersenjata Federasi Rusia yang kabarnya baru saja memindahkan sejumlah besar pasukannya menuju Ukraina. Sebanyak 500 ribu prajurit militer Rusia bergerak dari perbatasan Cina menuju medan operasi militer khusus. Informasi ini dibeberkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris setelah menerima laporan intelijen. Pergerakan bala tentara Rusia dalam jumlah masif diyakini sebagai respon atas serangan balik pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam satu bulan terakhir. Namun demikian, pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris ini adalah bagian propaganda barat dalam dukungan terhadap Ukraina. Meski mampu meredam dan bahkan memukul balik sejumlah unit militer Ukraina, Rusia dicap kalah oleh Inggris. Formasi militer yang ditarik dari seluruh Rusia saat ini menanggung beban serangan balik Ukraina, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris dalam pembaruan laporan intelijen perangnya.